Nah, di sini ada satu alat besi. Oke, ini nama dia puzzle klasik metal namanya ini. Oke, cara permainannya seperti apa? Bagaimanakah cara kita mengeluarkan gelang kecil ini di tengah-tengah ini dari terperangkap dalam alat puzzle ini? Oke, puzzle dia tak boleh pergi kiri, dia tak boleh pergi kanan, kiri kiri kanan, seperti itu. Macam mana cara-cara kita keluarkan gelang kecil ini dari puzzle ini? Coba kamu coba. Sini, sini. Slow motion. Okey. Mana ni? Macam senang tadi tengok. Ini ada teman-teman lain juga mempunyai mempunyai alat ini. Tidak semua orang mempunyai juga, tapi orang yang minat bermain dengan alat besi ini atau puzzle klasik metal ini cuma yang orang yang suka main teka-teki sahaja yang punya ini. Ini agak moden sikit. Cara mainnya. Tak dia kau sedang macam apa tadi? Coba-coba. Bagi tunjuk kepada teman-teman di luar sana cara kamu menyelesaikan alat puzzle ini. Macam mana kita keluarkan gelang kecil ini? Okey, tak boleh. Macam mana ni? Dia cuma rupa bentuk saja dia terlihat susah, tapi sebenarnya senang diselesaikan. Bagaimana caranya? Slow motion, slow motion. Slow motion eh? Slow motion. Cari jalan, cari jalan. Okey. Dah. Okey, itu cara keluarnya. Dan masukkan lagi. Masuk semula. Masuk semula. Masuk semula. Okey. Dia terkeluar lagi. Macam mana aku keluar ni? Macam mana kamu keluar? Begitulah masa dia pergi masuk. Macam mana keluar tadi? Hampir-hampir. Sudah hampir loh. Oke, cara permainan puzzle ini ada apa ini? Apa ini? Kategori paksaan-paksaan begitu. Dia lembut saja dia keluar, lembut saja dia masuk. Seperti itu. Alat tidak rosak, dia masuk pun lembut. Bagaimana? Mau saya selesaikan? Ya, sikit-sikit. Sudah. Okey. Pening. Pening. Okey, mari saya tunjuk kepada ni teman-teman di luar sana. Okey, teman-teman, hari ini Koko akan tunjuk semula ulang tayang ataupun repeat cara mainnya. Okey, alat puzzle ini seperti ini. Lepas tu kita sengit, kita geser ke tepi. Pastikan dia di tengah macam ni. And then kita buat macam ni. Dia gampang-gampang susah tau. Gampang-gampang susah untuk diselesaikan. Lihat. Pelan-pelan. Lepas tu dia jatuh ke bawah. And then kita tinggal keluarkan. Lembut sekali. Itu cara keluarnya. Sama juga kita masuk semula. Seperti itu juga. And then kita lipat dua seperti ini. Okay. Alat ni kita lipat dua seperti ini. And then gelang ni kita masuk ke dalam. Pelan-pelan. Seperti itu sekarang sudah bagian tengah. And then kita cuma sudah termasuk di dalam alat perangkap puzzle ini. Seperti itulah cara main alat puzzle apa ini? Puzzle klasik metal ini. Okey. Kalau suka dengan permainan alat ini, boleh di-like video ini dan jangan lupa tinggalkan jejak anda di ruang komentar. Sebentar lagi Koko akan balas semuanya. Okey, yang pada belum subscribe tu boleh di-subscribe channel ini untuk mendapat info
permainan teka-teki yang selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa di the next video.